waspadai emas sedang berkonsolidasi. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi rebound bullish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi. Jika pergerakan emas bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1783,23 sampai 1778,17 juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1797,25. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1778,17 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1769,98. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, langsung subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.